Bapak Surgawi, kami menghadapi hadiratmu yang kudus, mengakui segala dosa-dosa kami, di mana di dalam kehidupan kami sehari-hari, juga di dalam pelayanan, kami sering tidak melakukan kehendak Tuhan, kami hanya melakukan kehendak kami sendiri. Kami tidak dapat berbuah dalam kehidupan kami, dan kami pun tidak berusaha menyenangkan hati Tuhan, tetapi kami lebih berusaha untuk menyenangkan hati manusia agar disenangi oleh mereka. Kami mohon pengampunan-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
persoalan adalah bagaimana kita melihat, bagaimana kita memaknai, dan kemudian kita menjalani kesempatan itu. Ada macam-macam tentu penghayatan kita, juga apa yang kita jalani sampai sekarang ini. Mungkin ada di antara kita, kalau mau jujur, memang semboyan kita adalah lumpuh. Nah, ini juga macam-macam ini, saudara-saudara. Setidaknya ada dua, saya lihat. Yang pertama itu ajimu.
putusan pengadilan belum dijatuhkan. Jadi tidak jelas apakah dia akan dijatuhi hukuman mati, itu satu kemungkinan, atau dia akan hidup. Dibiarkan untuk melanjutkan kehidupannya. Bagaimanapun, Paulus tahu bahwa kematian pada saat seperti itu di penjara itu adalah sebuah ancaman yang real. Dan dia tidak main-main dengan itu. Yang menarik seterusnya, surat Filipi bukan hanya surat dari penjara. Surat Filipi juga adalah surat sukacita. Ini luar biasa. Pertentangan betul sebetulnya. Ada sesuatu yang paradoks di sana. Kalau dihitung kata sukacita itu, joy itu, itu ada 16 kali dalam surat yang pendek itu. Itu berarti bahwa ini gak main-main, ini keluar betul dari keyakinan dari diri Paulus begitu rupa. Nah, mengapa seterusnya? Ketika dia berhadapan dengan kematian itu sebagai sesuatu yang real yang mengancam dia, toh dia bisa mengungkapkan hal bersukacita itu. Rahasianya satu, yaitu hubungannya dengan Kristus sendiri. Kristus yang kepadanya dia mengabdi. Kristus yang berita tentangnya dia kabarkan, dan yang karenanya kemudian dia berhadapan dengan penjara dan bahkan kemungkinan mati karenanya. Karena itu dia mengatakan begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara mungkin mengingat Ahok itu pernah
jadikanlah memberi buah, mempermuliakan Kristus, menjadi berkat untuk orang lain itu, menjadi sebuah ukuran. Nah itu berarti apa, saudara? Begini, kita menjalani hidup itu seperti melihat waktu atau kesempatan itu sebagai kronos. Saudara tahu kronos, kronologi. Itu berarti kita jalani hidup ini seperti menjalani rangkaian pengalaman peristiwa yang berurutan saja, berjalan begitu tanpa sebuah pemikiran, tanpa sebuah perspektif untuk melihatnya dengan serius. Tapi jadikanlah kesempatan waktu yang Tuhan berikan menjadi sesuatu yang sifatnya kairos, sifatnya momentum yang bermakna, momentum yang menuntut kualitas sebenarnya. Maka kalau begitu, saudara-saudara, kita mesti mengenali semua keinginan, semua harapan yang ada dalam hidup ini, yang kalau tidak kita dengan serius melihatnya, kita akan jalani dan kesempatan-kesempatan itu kita akan biarkan dan lewatkan begitu saja tanpa sebuah perenungan yang serius. Nah, saudara, kita ditantang sebetulnya. Kita berterima kasih pada Pak Yanu yang dalam renungan yang dituliskannya mengutip Bunda Teresa, bahwa Tuhan menilaimu sebenarnya. Bacalah nanti di rumah. Tuhan menilaimu setiap saat. Jadi sebetulnya lihatlah perspektif.